ini mas malah rontok terus tepungnya mas, tuh rontok lagi tepungnya. Temuan-temuan sekarang tuh malah tak simpen lah. Ini loh mas, ini kemarin kata Mas Yoga itu katanya Sultan Agungan gitu. Coba mas, ini tak bawa air ke sana. Ini tadi rontok mas jadi tipis. Coba. Nih mas. Nah menurut jenengan pripun ini? Kalau iya mending tak bersihin aja ini. Nih mas. Nah ini dibalik. Tapi nanti tak masukkan lagi karena aduh do rontok ini tepungnya. Nah kira-kira seperti ini mas. Seperti ini temuan ini. Halo rencang-rencang sahabat garis tangan lurus Simian Line, apa kabar semuanya? Semoga sehat bahagia selalu. Nah hari ini bertepatan dengan malam Jumat Kliwon ini sahabat garis tangan petir tunggal, saya akan berbagi sebuah hal yang unik dan merupakan satu hal yang istimewa sekali. Nah, yaitu tentang perkerisan. Ini kami kebetulan tidak sengaja menemukan penemuan sebuah keris yang sebelumnya itu kami tidak menyangka bahwa keris apa toh ini terendam di dalam air, di dalam sungai, menep meditasi sang keris di dalam sungai sudah ratusan tahun. Kemudian diangkat itu dalam keadaan pertama kali dulu itu sampai menempel beberapa batu itu, dan tepung keraknya, patinanya sudah luar biasa tebalnya. Nah saya pikir sudah tidak bisa diselamatkan lagi sahabat Simian Line. Nah akhirnya saya letakkan di sebuah peti kayu ya, pertamanya di meja kemudian di peti kayu, tapi kok makin lama makin melepaskan diri itu tepungnya itu sahabat Java Quantum semuanya. Nah setelah itu makin lama makin gripel tepungnya. Saya pikir wah ini pasti hancur ini kerisnya. Keris apa itu katanya kok keris ini merupakan pusaka yang menawan istimewa dulunya itu. Nah lalu saya bertanya kepada beberapa yang memang berfokus kepada keris, ahli keris, ternyata sahabat Java Quantum, sahabat Simian Line, apa yang kita temukan itu sebuah pusaka istimewa, yaitu keris tangguh Sultan Agung, dan itu sangat istimewa sekali untuk kita jumpai di masa sekarang ini ya sahabat semuanya. Mungkin jika melihat media sosial ada beberapa yang ditawarkan ya, walaupun harganya jutaan bahkan belasan juta ya, tapi itu tidak terpaku masalah harganya. Kalau saya orangnya tidak percayaan kalau tidak mengalami sendiri. Lah ini keris ini benar-benar dari sungai berpatina yang tebal dan akhirnya diwarang oleh seorang memang empu yang mewarangi keris sudah puluhan tahun, dan ternyata memang pendapat para ahli keris mengatakan bahwa memang benar keris ini keris tangguh Sultan Agung. Ada pertama Mas Yasika bilang begitu. Kemudian Mas Yoga yang pecinta keris juga. Kemudian ini bersama Mas Rafa, Dek Rafa ini juga bisa dikatakan pemuda yang tahu betul tentang keris. Dan yang keempat adalah Bapak Didi, empu keris yang memang kelebihan beliau mewarangi keris yang berlokasi di Jogja. Keempatnya juga berpendapat sama bahwa keris ini otentik tangguh Sultan Agung, dan ini sangat indah sekali sahabat Java Quantum. Selamat menyaksikan. Salam garis tangan Simian Line. Silahkan ya, ini keris apa ini loop berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Sengkelat estimasi Sultan Agung ya kan, karena di sini apa ini namanya ini sedikit lebar dan tapi tipis, runcing, tapi ini naik. Bagian apa itu? Greneng. Nah, grenengan. Ya, grenengannya lebar tapi tipis. Langsing ya dia. Ya, langsing ya, tipis. Terus ciri besinya halus. Ini kan candi warang tenan lho, dadi bentuk klothok tenan iki. Jangan tahu toh yang ini yang masih batu-batu nempel itu. Tahu. Sing itu kan? Nah, iya. Terus di situ juga tak taruh meja toh dulu yang ini cementel batune di sini ada. Tuh ngeledek sekarang. Terus apa lagi cirinya? Ya dari pamor luwes, dari luk juga dia luwes nggak kaku kan. Jadi pamor mengikuti kayak mengalir seperti itu. Itu nggak bisa dibuat-buat ya, Pak. Kalau sekarang susah ya niru. Susah. Mas Rafa. Ini kan pamornya kayak ngikut. Iya. Susah ini, Mas. Enggak kaku ya. Iya. Luwes gitu. Luwes. Oke. Tadi memang ini yang kuno temuan zaman dulu. Memang kalau Sultan Rafa Agung berkeyakinan Sultan Agung ya. Sultan Agung. Karena sudah ada Mas Yasika, ada juga Mas Yoga. Siapa itu temennya Mas Komeng itu juga. Terus sekarang Rafa, sudah 3 orang menyaksikan sendiri. Dan iki walaupun apa itu di sini ini walaupun lama banget tapi sih kuat gitu loh besinya itu. Kalau setahu saya pada era Sultan Agung kan kejayaan Tosanaji juga Mas, karena Sultan Agung mengumpulkan empu dari Madura, Jawa untuk dijadikan pembuat pusaka pada era itu. Coba kamu agak ke sini biar kena sinar. Oke. Pamornya luwes. Berarti fix ya. Fix Sultan Agung Mas kalau saya. Original otentik ya Mas. Yes. Ini satu proses kali ini. Nggak bisa ya Mas. Nggak bisa. Oke. Ya. Sekarang kalau ditiru bisa niru seperti ini tapi luwesnya beda. Itu. Ada ciri khasnya toh Mas. Besinya juga. Gimana toh Pak? Coba ini pulen atau piye toh? Pulen itu enggak Mas. Tapi kayak gimana ya jelasinnya? halus aja gitu, kayak kalau misalnya ngeluk kan biasanya kan agak ada jaraknya kan besi sama pamor, tapi ini ngikut. Iya. Biasanya pamor sendiri besi kayak ngelapisi pamor itu, ini ngikut nyampur gitu. Jadi ini nyampur ya pamornya ya, bukan kalau yang sekarang yang muda kan kayak misah ya pamor sama besinya, ini nyampur ya. Oke. Saya itu ya kalau ada salah monggo dikoreksi aja. Matur nuwun Mas Mpu Rafa, matur nuwun ya. Sama. Yuk. Ini Mpu. Ini tuh dulunya nggak bentuk Bu kayak video yang tadi itu mending bentuk pertama iso ana batu-batune itu. Lah tak ambil tuh rontok batune, tetel terus Mas mbok diwarang wae gitu. Ternyata hasilnya itu masih jadi bagus banget Bu. Ini udah aman, maksudnya udah anu banget, ini udah aman banget dari winget jelas karena iki asli ori nih, Ibu.